Okey, aku dah dapat order back to back order ni. Memang tak dapat lah aku nak main pasar ni. Tapi bagus juga sebab aku pakai full face. Kalau weather-weather luar macam ni bagus lah. Kalau pakai full face, kalau masuk mall pedap payah sikit lah. Dia boleh je masuk mall bawa emet, tapi payah sikit lah. So aku terima order Aisyah Lunchbox. Dekat dia, depan ni dia. Kita tengok first dulu, kita dengar order dia banyak ke tidak. Okey, 5 item tu banyak babe. Ferio rasuit ikan turbo, black pepper, gede salmon. Oh, semua lama-lama ni confirm. So hantar di Sekandi juga cepat tadi, tapi rumah lain lah, tapi sama lorong 4. So jomlah kita ambil. Kalau macam ni kena sedar lah buka ke tidak. Macam tutup. So tutup, kita tengok depan tutup ke tidak. Tutup macam tutup. Kalau tutup, kita terpaksa call service center. Kita tanyalah macam mana buka ke tidak. Macam tutup ni. Ini dah dia, Aisyah Lunchbox. Sama. Oh, sebelah ni. Okay, take away here, call us. Kita pusing dulu. Kita parking sini. So ni dah dia motor aku. Kalau kenal hon-hon je lah. So nanti aku nak servis motor. Dah sampai, aku pakai mic hitam sampai 4,000. Jadi 3,300 lah. Aku nak tukar, banyak tukar lagi ni. Sebab ke depan, sebab ada bunyi bising lah. Rantai aku dah cuci lah, tapi masih bunyi. Aku rasa sebab ke depan dah tajam. Glove dan brake. Okay, aku tengah ada order ni. So kalau Android dapat back lah, dapat tengok dia punya home. So tekan atas ni. Okay, dapat keluar. So aku nak beritahu korang yang driver sekarang ni ada shift. So sini booking planner. Dan ni dia punya shift. Aku tengah cuba, aku tengah, ini my booking. Aku tengah cuba aku punya shift 11.2 sekarang lah, sampai 25. Yang 58 ni aku cancel sebab aku petang dah balik dah. So ayahat 8.11 juga. Tengoklah macam mana punya shape, okey ke tidak. Nanti aku akan beri pendapat aku lah. Jom kita tunggu. Okey, dah settle. Banyak lagi barang. Aduh ni. Ada bawa. Okey. Ngam. Pakai tali. Masih baik ada tali. Kalau tak, stop. So jom lah gerak. So dah tunggu sampai setengah jam ataupun dah setengah jam dah. Aku tunggu. So dia zoom job. Order is ready. So jom lah, kita gerak. Okay, tadi kita belok kanan, jadi kita belak ke kiri lagi lah. So sekadar sempat. Jerman rumah besar, rumah besar 325. Sini kelimpas 325. Mana jalan masuk, mana jalan keluar ni? Betul ke? Salah aja. Tahan. Bisa atau nak? Okey, sama-sama.
Okey, kita dah hantar. Jadi kita tekan deliver order. Order deliver. Deliver. Lepas tu done. Okey, aku sekarang ni aku menggunakan shift. Jadi macam ada kawasan biru lah, macam PUBG. Korang kena masuk dalam bulatan ataupun petak-petak tu, petak biru, mesti dalam zone lah. Kalau korang keluar zone, dia akan bagi warning lah, suruh masuk zone. Kalau korang tak masuk zone juga, tak tahulah apa jadi. Tak tahulah, mungkin kena pause sekejap lagi. So lepas ke tidak nak ke pasar ni. So sebelum aku nak ke pasar ni, aku nak isi minyak. Isi minyak dulu. Allah. So job dah masuk. So aku kena return balik sebab aku jenam ke. Jam 4 release. Okay, semua lagi. Okay, aku kena return balik sebab aku kena ambil order dari Mam Laksa Astana. Jadi kena return balik dan hantar ke Matang, Metro City Matang ni. Dia pergi tengah jalan lah. Betul ke rumah pergi tengah jalan? Ini yang rider tak suka ni. Sebab dia pergi tengah jalan, tak ada nama rumah, tempat nama rumah. So dia keluar macam ni je, jalan Matang Petra Jaya. macam mana nak cari rumah tu? Jalan Matang Petra Jaya. Petra Jaya. So kalau macam ni, korang mesti check lah dengan customer adakah alamat dia betul. Sebab kawasan tu ada kedai kawas tepi jalan. So nantilah kita tengok macam mana. Kita tengok order dia. Laksa 2, nasi ayam penyet 1. Penyet ni lama ni. Kalau laksa laju sikit. Sebelum tu nak pergi Petronas. Kak, keluar kak. Kak tersebut keluar kak tu. Alhamdulillah dah selesai lah isi minyak. Jadi Mam Laksa sebelah ni je. So korang tekan IM restaurant. Ada beras ke? IM restaurant. Restaurant is start to prepare. Okay, kita tunggu je lah sampai siap.